So hello guys, welcome back to my channel. Pada siapa yang baru subscribe kat channel aku, nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much untuk video kali ini. Yes, our first video dekat rumah baru yang aku baru berpindah ni. So inilah setup yang aku akan ada dekat dalam bilik aku. And for the next video pun macam ni lah dia punya setupnya. Bukan macam ni, maksudnya ya lebih kurang macam ni lah. Inilah aku punya studio, aku punya editing room, aku punya shooting room. So boleh korang nampak macam ni lah. Tapi ni pun tak siap lagi. Microphone yang aku nak review kali ni adalah daripada Pixel Vocal Lab. Yang ni dia ada dua transmitter eh. Means dia ada dua microphone. Sorry dekat sini nampak macam dah scratch dah. Sebab aku tak sabar tadi. Aku buka dengan pisau je serap dah terkena dah. Dekat sini lagi dia tulis Voice Beautified and Noise Canceller. So dia boleh Voice Beautified. Maksudnya dia ada filter untuk korang punya suara. Macam Instagram kan, kalau contoh Instagram korang ada filter kan, setiap video korang buat story tu dia ada filter kan, tapi tu filter untuk video. Yang ni dia filter untuk audio. So macam mana filter untuk audio tu, dia ada tiga jenis filter, which is female, male and child. Kat sini kat belakang ni kau boleh tengok, dia ada female, male and child. So macam mana dia boleh filter korang punya suara tu, contohnya macam aku lelaki kan, so dia akan filter suara male, dia akan jadi lagi nampak, maybe nampak lagi masculine ke, nampak lagi nice ke untuk dengar, ataupun lagi crispy ke, kita tak tahu, nanti kita akan tengok. Dia ada juga original sound. So original sound ni audio yang macam original lah, macam microphone-microphone yang biasa. Dia akan ada macam mana dia punya audio quality, kita akan tengok nanti. Lepas tu dia ada noise reduction. So noise reduction ni dia akan buang bunyi macam sekarang ni aku pasang kipas kan, dia akan bunyi kipas, ataupun aku tengah type ke kan, tengah-tengah type keyboard ni, dia akan hilangkan. So dia tak ada dengar orang cakap bunyi-bunyi yang korang tak suka ataupun korang tak nak dengar. Dia akan fokus pada suara korang je. Jom kita buka. Kat dalam kotak ni dia ada dia punya case lagi, hard case, tak ada tulis apa-apa. So once kau buka, dia terus ada dia punya, this one dia punya receiver yang besar sikit ni, dia punya receiver. And dua ni dia punya transmitter ataupun dia punya microphone lah. Lepas tu kat sini, banyak dia ada bagi dia punya accessory ataupun dia punya tool kat sini. Macam biasa dia ada dia punya charging cable type C to type C. Lepas tu ni untuk attach dekat korang punya kamera, dekat atas korang punya cold shoe. And this one adapter USB C. This one USB C to A. This one dia punya charging cable USB A to USB C. Yang ni dia ada dua terus. So kalau korang nak charge this one, dia punya transmitter ni, kau just charge sekali je. Dia tak perlu nak satu kabel satu kabel. Extended antenna. Wow, dia ada antenna dia eh. This one dia punya antenna. So dia boleh pergi jauh ni microphone ni. And then this one dia punya kabel, dia ada TRS, TRRS semua ni. So nanti kita akan figure out lagi. And ni dia punya, ada lagi dia punya tools untuk korang letak dekat audio system lah. Lepas tu and the last one dia punya user manual. So this one dia punya receiver. Kalau korang tengok dekat belakang ni dia ada clip kat sini. So korang boleh clip dekat atas kamera korang, ataupun korang boleh clip dekat mana-mana je yang korang nak. And apa yang bestnya dekat sini dia boleh buang. Kalau korang tak nak kan, korang boleh buang ni. Nampak? Takkan ada orang nak pegang sini kan? Of course ada, nak kena ada dia punya ni untuk attach ataupun untuk klik dekat korang punya kamera, ataupun nak klik dekat mana-mana je, tak kisahlah. Lepas tu dekat belah kanan dia, kat belah kanan dia, dia ada button on off and button volume up and volume down kat situ. And belah sini dia tak ada apa-apa. Belah bawah kau boleh tengok dia ada dekat tengah-tengah tu. Okay, dekat tengah-tengah tu untuk korang monitor korang punya audio. Kat sini dia cakap background audio input jack. Background audio input jack, maksudnya boleh masukkan background audio sambil-sambil kau cakap, boleh masukkan background audio. Wow, macam tu ke? So dia ada tiga lubang kat situ. So dekat dia punya receiver ni, dekat tengah-tengah ni kau nampak macam bulat kan. So apa benda bulat ni? Bulat ni dia sebenarnya dia punya screen. So dia punya screen ni dia akan ada LCD lah. So nanti kalau aku on dia akan nampak eh. Kalau aku on ni level bateri untuk dia punya receiver ni. So ni dia punya transmitter, memang simple je, tak ada button, tak ada banyak button apa pun. Ni untuk charge. Lepas tu dekat bahagian depan ada satu button yang warna merah, yang dekat sini dia ada macam indicator light, dia akan blinking ataupun dia akan menyala. Belah tepi memang tak ada apa-apa, kosong. Belah belakang ya, belah belakang untuk korang klik dekat korang punya baju. So macam mana nak on, kita just tekan je ni lama-lama. Okay, sampai dia menyala dia punya lampu kat bawah tu. Dan kau boleh tengok dekat dia punya receiver dah ada dah satu. So kalau aku on lagi satu channel, satu dia transmitter, and dia akan ada dua-dua. And dia punya volume boleh ubah kat sini. Macam aku cakap tadi, dia punya gain ni. So kalau aku turun ke bawah dia akan jadi 9. Dia daripada 0 ke 10 eh. So minimum adalah 1. And kalau aku naikkan, aku volume up dia sampai ke 10. Dia boleh sampai ke 10. Okay, 10 maksimum.
First of all, untuk video kali ni kita nak buat main macam kau tengok ni ada satu box. Okay, ni juri kita ni ada satu box. So dalam box ni ada air, kita akan isi 3 botol air. Kita akan rasa air ni air apa, kita kena teka. Contohnya, turn aku untuk rasa air tu aku kena tutup mata lah. And Farisha akan letak dia punya air ni, perisa apa semua. And aku kena teka, aku kena gunakan straw ni, ni straw besi lah. Straw ni aku cucuk kat atas ni and aku akan rasa tu air apa. So kalau betul, maksudnya aku dapat satu point. Kalau salah? Kalau salah dia ada denda dia. Ni air ni kenapa ada kat sini? Sabarlah. Okay, dah dapat clue air warna merah. Tak ada. You main tipu siap you eh? Eh mana tahu, aku sini belakang. Ingat ada monitor kat sini, boleh tengok. Mana aci semua air senang-senang je you beli. Dalam banyak-banyak air tu, you boleh ambil je air mana-mana pun. Tak payah kisah yang air ke yang you ke. Nak berapa kali nak teka ni? 3 air je. 3 air je eh? Lepas tu kita akan campur ya. Round pertama kita akan rasa dulu air tu, air original daripada botol tu. Lepas tu untuk second round kita akan campur campuran antara dua perisa air. So kita akan campur, kita kena teka tu adalah campuran daripada air apa. Mencabar okay. Sikit untuk round second yang kedua. Cepat. Dah? Dah. Dah masuk botol ni? Dah. Amboi! Amboi! Kenapa Amboi? Biar ambil. Takde, sekali rasa je. Oi, mana air ambil jemput sikit tadi? Imbang kan rasa kan, dia mesti macam ni. Boleh? Tak. Oh, berapa kali boleh teka ni? 3 kali je. Anggur. Aku dah lupa air apa kita beli. Jaga-jaga, you kalah. Zephyr tu. Tak. Zephyr. Salah. Okay. 100 plus berry tu. You ke? Ya. Air tu straw, you ni rasa lain. Tipu. Okay, next. Jadi kita merasakan. Sekali je. Apa? Apa? Orange. Orange apa? Orange Fanta. Oh, senang eh. Okay, betul-betul. Okay. Apa? Anggur. Mana aci you? Kenapa? You dah ambil yang susah-susah tadi. Tak. You ambil soda. Tak. Dah pusing-pusing. Tak mencampur langsung lagi ni. Sebab nanti kita campur-campur. Okay, saya rasa yang ni pun senang kat ni tapi tak tahulah. Pusing lah. I tahu you beli apa. So apa? I dapat teka. Masalahnya kenapa I tak boleh nak teka? Ish. Semua betul. I satu je betul. Abang dah tahu dah. Ni mesti bunyi 100 plus. Bunyi gas tu maksudnya yang dah buka dah. Maksudnya dia takkan air pis sebab dia ada gas. Ayang go. Okay. Kejap! Lupa pula benda ni. Dia tertinggal botol kan? Okay. Peach dengan soda. Rasa apa? Rasa peach kan? Rasa soda. Round kedua. Cubaan kedua. Dah, dah. Tu yang dah buka tu. Maksudnya 100 plus. Okay, lepas tu dia ambil air baru yang tak buka lagi. Ini dah buka kan? Mesti soda lagi sekali bunyi kuat. Okay. Ah, dapat tahu, dapat rasa. You tengok mana? Betul lah soda. Soda dengan anggur. Confirm? Salah. Habis? Ni? Ha? Entah dengan Cini. Memanglah susah ambil dua. Tak nak bagi senang. Tak nak bagi senang. So air yang kita dah try kita akan tuang balik dalam jug. Kita akan campur semua. Nanti jadi apa kita tak tahu lah jadi air apa kan. Wah, tukar warna. Experiment. Art attack. Pernah tengok art attack? So last round. Wah, ambil dah ni. Banyak gas dah ni. Dah. Ni takkan dapat teka. Peach and soda. Salah. Habis? Anggur? You tak cakapkan. You dah ambil yang susah-susah. Nanti nak buat apa. Apa. Kita kena pandailah main game ni. Apa, tak apa. Kita kena seimbangkan rasa dia. Pusing lah belah sana. Pusing ke. Tengok-tengok.
Sekejap eh, jap je. Tanpa hati ke tu? Boleh tanpa hati. Kejaplah, jap. Tak sampai takat dia pula. Lama okay. Campur tiga. Dah campur dua je. Ada dengan tiga tadi? Tak, sebab dia tak sampai ni. Straw tak sampai, campur banyak sikit. Okey. Mesti susah kan? Oh, dia koma tu sikit je. Aku lupa nak tiru tadi. Dia koma tu. Pis dengan 100+. Salah. Sini. Mesti orang tak boleh tengok kan Iman macam ni. Tengok macam mana? Okay, tu nampak jadi gas banyak tu. Lepas tu? Mesti soda. Sikit perut lah. Air dah sedia awal tadi. Apa? Mesti susah kan? Air tak garam sikit, Ajinomoto. Air tak air suam sikit tadi. Jadi komodo bagi sisa-sisa lekat ke gigi. Soda. Strawberry. Strawberry apa? Fanta. Salah! Ada plan! Kau mana pun you kalah? Kau mana? Tak apa. Okay, last. Dia dah longgar dah, kena pegang. Kan perut tak kat situ, taklah kat sini. Fikir pula. Teka. Dia juga ada mana ke? Kenapa rasa dia tadi? Teka lah macam tadi yang siapa? Soda. Anggur. Salah. Betul, betul, betul. Tapi salah. Tapi betul, tapi salah. Sebabnya... Cede! Alamak, Cik! Alah, you menang ni tak? I tak cek! You menang ni tak? Oh, rasa kenapa aku dah risau nak rasa. Nanti sakit perut aku campur-campur aku bagi dia rasa tu. Apa saya okey je. Sebabnya pergi yana-yana pun dia akan menang juga. So, itulah pemenang dia adalah Farisha. So, sebelum aku end this video, aku nak conclude sikit dekat korang ataupun aku nak bagi tahu apa yang aku suka pasal this microphone, which is the first one dia ada function beautified voice ataupun voice beautified. So kalau suara tu suara perempuan, dia akan beautifiedkan lagi suara perempuan. Kalau suara lelaki, dia akan beautifiedkan lagi suara lelaki. Suara budak, and kau boleh pilih kat situ, dia ada banyak. And then the second thing yang aku suka pasal this microphone, which is dia punya noise canceller. Lepas tu yang ketiga, dia ada real time monitoring. So korang boleh monitor korang punya audio secara cakap real time. Kau boleh dengar sendiri audio korang. Kalau slow sangat, kau boleh adjust dia punya volume. Kalau kuat sangat, kau boleh downkan dia punya volume. So korang tak perlu nak start record, pasti nak dengar balik suara korang tu okey ke tak. No need lagi, sebab dia boleh real time monitoring audio. Yang keempat, which is dia punya distance. Dia claim kat sini, dekat kotak ni, dia claim dia boleh pergi sampai 100 meter. So kalau korang nak pergi jauh lagi, lebih daripada 100 meter, dia ada sediakan juga antena kat situ. So korang boleh plug je dia punya antena dekat dia punya transmitter tu, and kau boleh pergi lagi jauh daripada 100 meter. Lepas tu, this microphone, dia ada dua transmitter kan. So kau boleh pakai untuk dua orang ataupun dua talent. Lepas tu kau tengok dia punya size ni, just kecil je dia punya transmitter ni, dia punya microphone ni just kecil je, just panjang macam tu je. So aku just clip dekat baju. Memang orang cakap tak mengganggu lah, dia tak ada rasa besar sangat, tak selesa dekat baju aku, tak ada. Aku pakai buat konten dengan aku punya wife pun memang selesa, tak ada masalah. And memang dia ringan. Lepas tu dekat dia punya receiver ni, dia senang untuk korang monitor juga sebab dia ada LCD sini. So, kau boleh tengok korang punya volume, korang punya battery, and then korang punya effect kat situ. Kalau korang letak effect suara lelaki, dia akan ada effect warna biru. So ada banyak dekat situ. Korang boleh monitor semua benda dekat dia punya dia punya receiver tu je. And then the last one, which is dia punya audio quality. Aku tak perlu cakap banyak lagi sebab korang pun dah tengok video yang tadi tu. So aku buat content dengan aku punya wife tu, audio boleh dengar clear lah antara audio aku and audio aku punya wife tu. So dia boleh balance kan antara kedua-dua audio tu, and senang untuk aku edit. Tapi kalau korang malas edit, macam aku cakap tadi, dia dah ada dah voice beautified dah. So kau tak perlu nak edit apa-apa, kau just boleh terus post je. Even kalau kau nak shoot dekat phone terus, kau nak upload dekat social media terus pun, tak ada masalah. Kau tak perlu edit audio lagi. Kalau kau tak tahu apa-apa pasal audio pun, aku rasa tak perlu risau sebab dia dah ada voice beautified dah. So kalau korang nak this microphone, boleh tekan link dekat description. Aku dah sediakan link dekat description. Aku sediakan tu je guys. Thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video, and see you guys in the next video. Bye.